Diagram batang dapat dibuat di Microsoft Word. Ditanya, langkah-langkah pembuatan diagram batang dengan Microsoft Word itu seperti apa? Yuk kita proses. Untuk langkah pertama, kita harus tahu nih, diagram batang itu kan sebuah grafik yang tersusun dari kolom-kolom berbentuk batang, seperti ini. Nah, ini tuh adalah contoh diagram batang. Nah, kemudian caranya dia itu kan punya sumbu X dan Y. Misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Untuk langkah yang perlu dilakukan, yang pertama pasti kita pilih, kita buka dulu Microsoft Word ya, open. Atau kita buka dulu. Selanjutnya, setelah Microsoft Word terbuka, ada lembar Microsoft Word, kan pasti ada tampilan lembar Microsoft Word-nya tuh di situ. Nah, nanti di sini tuh ada file. Kemudian ada tab-tab di sini. Menu-menunya. Kemudian kita pilih tab insert. Kita pilih insert. Setelah insert, kita pilih opsi kolom pada dialog chart-nya. Tahapan akhir baru kita masukkan data-datanya. Jadi kalau kita rangkum tahapannya, tahapan pembuatan Microsoft Word itu yang pertama adalah insert chart, insert chart, kemudian ketik kolom. Setelah ketik kolom, baru mengisi data sesuai yang kita butuhkan untuk membuat diagram batang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B.